setelah kita mengenal nilai bilangan, nama bilangan, dan lambang bilangan dari 11 sampai dengan 20, dan anak-anak sudah menghitung sendiri nilai bilangan itu, sekarang kita akan mulai mengurutkan bilangan. Saya akan panggil Sania. Pertama-tama anak kita ajak untuk menghitung maju dari 11 sampai dengan 20. Coba Sania hitung. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, setelah anak dapat menghitung maju, kita coba untuk dia menghitung mundur. Mundur Sania hitung. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Setelah anak paham, hitung maju dan mundur, coba tidak melihat angkanya. Coba hitung maju sayang. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekarang hitung mundur sayang. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Iya. Setelah itu kita akan mengajarkan anak bilangan sebelum dan bilangan sesudah. Coba Sania, bilangan sesudah angka 13 angka berapa? 14. 14. Bilangan sesudah angka 16 angka berapa? 17. 17. Sekarang kita ajak dia untuk belajar sebelum. Bilangan sebelum 16 berapa Sania? 15. 15. Bilangan sebelum 13 berapa Sania? 12. Ya, mula-mula anak dengan melihat angkanya. Setelah dia paham, coba tidak melihat angkanya, ibu akan tanya. Dia sudah berlatih, sekarang ibu akan tanya. Bilangan sesudah 16? 17. Bilangan sebelum 19? 18. Iya, setelah dia berlatih tentu dia dapat menjawab tanpa melihat bilangannya.